Yogyakarta memiliki kekayaan budaya yang banyak. Salah satunya, busana adat Yogyakarta. Busana adat Yogyakarta memiliki latar belakang budaya ketimuran. Jika seseorang mengenakannya, tampak perilaku yang amat terikat oleh budaya yang melingkupi busana itu. Hal itu juga menunjukkan sikap yang teratur dan terkendali kebebasannya, meskipun tetap menunjukkan keanggunannya. Busana adat memiliki muatan berbagai simbol filsafat hidup yang perlu dilestarikan. Motif kain, ornamen, maupun aksesoris pada baju merupakan simbol yang menyampaikan pesan moral dan budaya Jawa. Untuk mengenalkan kekayaan budaya adat Yogyakarta, Himpunan Ahli Seni Tata Rias dan Busana Daerah Hastanata Yogyakarta menggelar peragaan busana adat Yogyakarta di Joglo Asri. Peragaan busana adat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati ulang tahun Hastanata ke-41 ini menggelar tumpengan dan peragaan-peragaan busana pinjung upacara ageng dan busana pinjung upacara alit. Ini adalah berkaitan dengan ulang tahun Hastanata yang ke-41. Sebetulnya ulang tahunnya sendiri itu tanggal 1 Maret. Tapi karena kita juga habis ada kesibukan bermacam-macam dengan seminar dan lain-lain, jadi kita sekarang ini dilaksanakannya tanggal 13 Maret. Ini masih berkaitan dengan ulang tahun yang ke-41. Pun tentu saja itu tidak lepas juga kita itu juga mempelajari, mengikuti dan juga tahu ya bagaimana untuk yang ageman-ageman atau busana-busannya dari daerah lain. Jadi tidak lepas dari itu semuanya. Kita ini sering sekali Mbak untuk mengadakan peragaan-peragaan atau dan kita saat ini sebetulnya kita ini juga dalam kesederhanaan, karena beberapa waktu yang lalu tahu kan bahwa kita juga ikut mengikuti seminar-seminar upacara-upacara adat belum lama, sehingga ini juga boleh tadinya itu mau sesederhana mungkin karena dari kita untuk kita, tapi juga karena kita juga mempunyai ibu-ibu itu senang sekali dan juga mengikuti tari-tarian, pokoknya untuk kesenian-kesenian yang lain. Jadi dari kita untuk kita nanti ditampilkan dan ternyata dilihat-lihat juga banyak sekali acaranya, sehingga ini kita tampilkan dua saja. Upacaranya sendiri, upacara tarapan itu menstruasi yang pertama untuk anak perempuan, itu juga sudah jarang ditampilkan dan sekarang sudah digali kembali, dan itu tentu saja disesuaikan dengan busana-busana yang dikenakan duduk. Hastanata Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 Maret 1978. Dalam merayakan hari ulang tahun Hastanata ke-41, diawali dengan tumpengan yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota Hastanata. Dalam tumpengan ini juga dilakukan doa bersama untuk empat empu pendiri Hastanata.
Hastanata berdiri untuk melestarikan adat-adat seni tata rias, pengantin dan busana adat Yogyakarta yang adiluhung agar dapat berkembang di masyarakat umum. Tata rias dan busana adat Yogyakarta mengandung filosofi yang luhur yang menjadi keagungan nilai-nilai kebudayaan Keraton Yogyakarta. Para pendiri dan penerus Hastanata diharapkan mampu melestarikan dan menjaga keutuhan nilai-nilai luhur kebudayaan Keraton Yogyakarta dengan cara menjaga dan memegang teguh pedoman yang telah ada. Hastanata berkomitmen melestarikan busana daerah, khususnya Yogyakarta. Karena busana-busana Yogyakarta ini itu pantas dan seharusnya memang kita wajib meneruskan, khususnya untuk Yogyakarta. Di Hastanata ini khususnya kami untuk melestarikan nguri-nguri busana daerah. Pada hari ini kami akan menampilkan busana pinjung untuk upacara ageng dan busana pinjung untuk upacara alit. Ini nanti akan kita demokan sehingga supaya para anggota Hastanata dan para yang anggota yang baru itu juga tahu bagaimana cara ngagemaken busana pinjung seperti itu.